Welcome back to my channel guys. Hari ini kita akan unboxing lagi barang paket ini yang ada di depan. Sebelum paket ini kita buka, kita bersihkan tangan dan menjaga supaya kita amit-amit jangan kena sampai virus corona atau COVID-19 ini guys. Kita semprot dulu. Ini juga sekarang guys, sempat guys. Oke. Sebelumnya, untuk yang lagi puasa semangat terus. Tunggu waktu buka, bentar lagi kau buka. Dijalanin puasanya. Jangan sampai puasanya bolong ya. Aduh guys, udah tua. Iya. Oke, kita siapkan butirnya, kita buka paketannya. Kita taruh dulu. Isinya ada paspor depan. Ini nanti kita buka. Sama pelindung frame. Karet pelindung frame yang 5 meter kalau nggak salah. Lebar 20 atau 25. Sama ini yang lebar 10. Panjang 10, lebarnya 20 sampai 2,5 cm. Lalu ada lagi tali strap ini untuk tadi kita buka nih. Lalu kita buka lagi, kita buka. Wah, ada lagi. Habis dan kita singkirkan dulu. Jangan dibuang ya, singkirkan. It's jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang ke depannya. Lanjut. Oke guys, lanjut. Yang pertama kita ini, kita buka dulu. Ini kita singkirkan dulu. Ini buat ini guys, tekan guys, ada logonya. Ini nanti gunanya untuk di spakbor depan, di sela-sela fork depan tadi pasangnya. Nanti saya tunjukin gambarnya di sini. Oke, satu. Lalu ini karet untuk melindungi frame kena pantai atau pas jatuh takut lecet frame-nya, kalau frame-nya mahal gitu, sepeda mahal sombong amat, wajib pakai ini guys. Nanti saya liatin juga gambar ini dan ini pemasangannya di sini, kalau sini. Lalu ini kenapa udah gak diplastikin ya? Apa second? Kok masih plastikan sini? Aduh, gak tau nih gimana. Ini colokan headset biasa sih yang gede. Ini dua tapi outputnya dua. Ini bisa langsung ke mic satu, satunya ke headset juga. Portable lah istilahnya guys. Lalu ini kita buka dulu. Keras panjang gede hitam ini apa guys? Ya jorok ini guys, luar puasa guys. Gede hitam panjang guys. Tapi isinya ini guys.
apa? Kita singkirkan lagi. Oh ini guys, lihat guys, ini nih cover fog depan sepeda ini bisa dipasang cover ini. Ini cara pemasangan juga mudah, ada kabel bis untuk ngerakitnya, menjepitnya. Nanti kita lihat juga gambar yang sudah dipasang di sini. Oke, lanjut ke sini. Ini ini itu buat naruh kamera di sini. Kita taruh di sini, pasang ini, kita pasang juga. Janganlah. Ini kenaruh. Ini kalau ini mountingnya mounting handphone. Kalau misalkan GoPro itu beda lagi. Mountingnya tinggal dimasukin sini aja. Ini untuk vlogger motor atau sepeda. Oke, ini juga bagus ya. Kalau di helm capek gitu kan berat, naruh di helm berat, taruh di sini, nempel di sini nanti guys. Oke, paling gitu aja untuk review dan unboxing barang kali ini. Kita bertemu lagi di next video selanjutnya. Untuk insya Allah kita pasang ini semua ke dalam satu frame sepeda. Nah, gitu aja mungkin. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya biar channelnya makin berkembang guys. Oke. Thank you, Wahyu Aditya di sini pamit, bye-bye.